Ya, pemirsa, ratusan warga korban kebakaran di kawasan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat mengungsi di tenda darurat yang didirikan tak jauh dari lokasi kebakaran. Meski bantuan darurat seperti makanan sudah terpenuhi, kini mereka bingung harus membangun kembali rumahnya. Lima tenda pengungsian mulai didirikan oleh pihak Kelurahan Krukut dan Palmerah Indonesia. Tenda ini didirikan sebagai tempat tinggal sementara bagi korban kebakaran. Akibat kebakaran ini, sebanyak 200 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Untuk sementara, warga mengandalkan bantuan logistik dari relawan dan pihak kelurahan setempat. Kebakaran permukiman warga di kawasan Krukut Taman Sari, Jakarta Barat terjadi sekitar jam 8 pagi Senin kemarin. Diduga kebakaran berasal dari dapur salah satu rumah warga yang tengah memasak. Diduga pemilik rumah meninggalkan dapur tanpa mematikan api. Upaya pemadaman api sempat terkendala sumber air akibatnya padatnya rumah warga yang berkerumun dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Wow.